Teman, kembali lagi dengan TKI Irlandia. Kali ini saya lagi jalan-jalan, lihat sungai, jernih sekali sungainya ini kawan-kawan. Ini di Irlandia, sungainya jernih sekali. Pengen nyemplung kawan, tapi enggak ada, takut ya. Jernih sekali itu sungainya. Masih dingin sekarang. Cuma enggak ada turun salju. Pohon-pohon belum pada tumbuh ya. Saya lagi jalan mau menuju, oh itu sungainya, mana sungainya? Ini itu pabrik daging di sini. Jadi di Irlandia itu dagingnya fresh karena di sini banyak kan petani, banyak peternak sapi ya. Jadi susu daging di sini murah-murah sekali. Itu sebelah sungai itu pabrik daging, khusus daging sapi. Oh, tidak boleh, anjing tidak boleh masuk. Sungainya bersih sekali ini. Terus ya kawan-kawan, saya mau belanja ini, bawa tas ke kota sedikit ya. Bisa sih naik mobil, tapi lagi pengen jalan kaki sambil lihat-lihat ya. Kebun-kebun masih pada mati tuh. Semangat teman-teman yang ngevlog. Saya pun ini buat dokumentasi ya, mumpung lagi di sini. Jadi jalannya di jalanan di sini juga bersih, bukan di sungainya aja, jalanan juga lumayan bersih ya. Ya mudah-mudahan kita, negara kita juga semuanya pada sadar ya, saling jaga kebersihan, tidak membuat sampah di sungai sembarangan. Ini kawan-kawan, bersih banget kan jalanannya, sepi. Tuh, itu di pohon-pohon sarang-sarang burung-burung gagak, elang itu banyak sekali. Itu ada anak, musim sekarang masih kayaknya belum pada berkembang deh. Nanti bulan 4, bulan 5 kalau nggak salah itu udah mulai di sarang-sarang itu mesti ada telurnya, kalau nggak telur anak. Tapi kan di sini nggak boleh diambil. Di sini kalau nih bisa ini ambil telurnya, biasanya ada anakannya banyak sekali nih kawan, tapi belum rame sih. Hello, how are you? Yeah, I'm good, thank you. Ya kan kawan, nggak ada yang berani ngambil karena dilarang di sini kan. Naik apa? Saya naik aja apa ya? Ambil telur. Tapi ini kan masih bulan 3, belum satu bulan lagi itu udah mulai rame telur-telurnya, udah banyak di situ. Kita jalan lagi ya kawan-kawan. Jalan
lagi. Bukan hutan ya, tapi pekarangan itu banyak sarang burung di sini banyak. Salah satunya burung gagak, elang, campur aduk lah ya, burung besar-besar. Jadi ini saya menuju kotanya itu masih jalan kaki 10 menitan ya. 10 menitan lah. Ya sambil olahraga. Nggak tahu ini pabrik apa. Terus full mekanik, oh ini mechanical machinery, berarti buat permesinan mungkin ya, kayak diesel atau gitu, mesin apa aja lah ya. Itu kan alat-alat berat banyak, servis-servis mungkin di sini. Keren lah. Oh, baunya. Ini seberang sana biasanya peternakan sapi. Kenapa saya bilang peternakan sapi? Karena baunya udah kelihatan menyengat banget kan, bau kotorannya. Jadi di sini kayak mirip Australia ya. Banyak peternakan sapi, domba. Sepi kawan, tapi nanti kalau udah masuk kota udah rame, banyak orang jalan kaki. Iya, kalau udah masuk kota lumayan rame. Ikuti saya terus ya kawan sampai ke kota, ya dikit lagi lah. Ada motor ini di sini, jarang tapi motornya paling 1-2, tapi CC-nya besar-besar, 1000 lebih lah, CC 500 ke atas. Sempat saya kemarin sama kawan yang kawan Irlandia juga, kemarin kita ketemu, terus saya diajak-ajak jalan-jalan pakai motor. Oh my god, CC 1000 apa ya kalau nggak salah. Itu saat tanjakan aja enteng banget. Nah, yang saya bilang tuh peternakan sapi banyak sekali kan. Tuh, tepat kan? Tuh, sapinya banyak. Makasih ya kawan yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman kalian. See you next video. Thank you very much. Bye.